butuh perjuangan untuk naik ke atas sini ya. Juga harus hati-hati buat wisatawan yang mau wisata ke Gunung Karang, sedikit hati-hati karena harus memang disarankan nggak usah pakai sepatu, susah untuk naiknya. Pinggirnya juga jurang dalam ya saudaraku. Tapi setelah sampai puncak, subhanallah, indahnya pemandangan wilayah Sukoharjo. Oh, Watu Tumpang ya, itu ya betul. Tapi pengambilan gambarnya harus ada di sebelah sini untuk Watu Tumpang itu biar kelihatan. Yaitu admin Mbah Kok menjelaskan Watu Tumpang. Selamat siang, assalamualaikum sedulurku, sahabatku, kanca jalan-jalan desa. Sekarang admin sudah berada di Desa Jebeng Plampitan kembali ya. Sekarang kita akan eksplor ke Dusun Kenanga. Jalan-jalan ke Dusun Kenanga, nanti kita akan naik ke bukit, oh itu Gunung Karang. Gunung Karang yang ada di Dusun Kenanga, Desa Jebeng Plampitan. Kita kembali ke desa ini, tapi kita fokus jalan-jalan ke Gunung Karang. Oke, tetap ikutin terus ya jalan-jalan desa ke Gunung Karang. Ya, kita kali ini sudah di pertigaan ya, jalan menuju ke Dukuh Kenanga, Desa Jebeng Plampitan. Monosobo ya, kita akan naik sana ke lokasi Gunung Karang. Desa Jebeng Plampitan. Mau naik Bu ke Gunung Karang. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sing ngono? Nggih, matur nuwun. Panon alhamdulillah. Wah, kata. Semangat, Mbak. Nggih, mungkin Desa Jebeng ngeten mawon nggih, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Matur suwun kok tak minggahriin. Nggih. Oke, sahabatku, sedulurku, kanca jalan-jalan desa, kita sudah di Dukuh Kenanga ya. Sebentar lagi kita akan naik ke ya, Gunung Karang. Kata admin ini, admin Mbah Pekok, channel Mbah Pekok. Jangan lupa di subscribe ya channel Mbah Pekok tentang petualangan malam. Jadi Mbah Pekok besok mungkin akan kesini explore ada apa di Gunung Karang malam-malam gitu. Oke, jangan lupa live besok Mbah Pekok explore di Gunung Karang tapi malam. Kalau kita cukup siang aja.
hujan jalannya agak becek ya saudaraku. Di sini melewati jalan yang becek di kebun salak. Jadi harus sedikit hati-hati ya. Jadi agak sedikit hati-hati. Kita akan ke gunung karang. Rumput pak? Jadi sepanjang perjalanan kita yang disuguhi oleh tanaman salak, karena mayoritas petani di desa Jebeng Plambitan, Kecamatan Sukoharjo salak. Jadi tadi pagi masih hujan, informasi dari warga, jadi jalannya becek. Wisata ke sini memang butuh diusahakan hari sebelumnya itu tidak hujan, jadi jalannya tidak becek. Kita udah sampai di bawah batu ya, kita akan naik. Itu batunya di atas, karangnya. Batu karang berada di atas. Kita akan naik yang sebelah sana atau yang sebelah sini, oke. Lumayan menguras tenaga. Sedulurku, sahabatku, yang jalan-jalan desa. Nih, kita explore bersama admin Mbah Pekok channel YouTube-nya ya. Jangan lupa di-subscribe. Konten misteri ini. Kita udah di Gunung Karang. Kita akan naik lewat yang sebelah sini. Nah, kita akan naik sebelah sini. Terus ikutin penelusuran kita siang hari ini. Gunung Karang. Ya, admin sudah berada di, belum sampai atas ya. Masih sedikit bawah. Ternyata jurang ini guys, hati-hati kalau berwisata ke sini. Sedikit hati-hati ya. Kita akan naik aja. Kita melihat dari atas seperti apa. Oke. Sebelah sana. Mengingat adzan zuhur, kita gak usah sampai atas ya, saudaraku.
kita cukup sampai di sini. Bukit Gunung Karang ini bukit objek wisata di era tahun 90-an ya, untuk warga yang era tahun 90-an sering berwisata ke Gunung Karang, Dusun Kemangga, Desa Cipeng Pelambitan, Kecamatan Sukoharjo. Sekarang juga sudah jarang dikunjungi oleh wisatawan. Satu, karena medannya nggak begitu sahabat ya, apalagi hujan seperti tadi, jalannya becek. Ya, kita sudah berada di puncak ya, di atas Gunung Karang. Terlihat jelas itu Desa Cipeng Pelambitan ada di bawah. Yang sebelah sana itu Desa Suroyudan. Sedangkan yang di sana atas itu sudah ikut wilayah Kabupaten Banjarnegara, kalau nggak salah Desa Larangan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. Sekarang kita sudah berada di atas. Anginnya juga cukup kencang ya. Alhamdulillah admin, ada itu admin Mbah Pekok, channel Mbah Pekok, konten misteri, jangan lupa di subscribe. Butuh perjuangan untuk naik ke atas sini ya. Juga harus hati-hati buat wisatawan yang mau wisata ke Gunung Karang, sedikit hati-hati karena harus memang disarankan gak usah pakai sepatu, susah naiknya. Pinggirnya juga jurang dalam ya saudaraku. Tapi setelah sampai puncak, subhanallah indahnya pemandangan wilayah Sukoharjo. Watu Tumpang ya itu ya, betul. Tapi pengambilan gambarnya harus dari sebelah sini untuk Watu Tumpang itu biar kelihatan. Ini itu admin Mbah Kok menjelaskan Watu Tumpang. Itu Gunung Tugel. Tapi Gunung Tugel itu nama sebuah Gunung Tugel, tapi berada di Desa Garung Lor itu. Bukan Desa Gunung Tugel, hanya namanya Gunung Tugel. Sedangkan bukit yang ada di Dusun Penoleh itu, lupa namanya apa, admin yang tahu bisa tulis komentar tuh. Penoleh itu kalau di sebelah lerengnya itu ada Watu Gajah yang Dusun Plipiran tuh ya, Kecamatan Madukoro, ikut Desa Limbangan itu ada Watu Gajah yang ada jembatan baru. Besok kita akan eksplor ke di balik bukit itu. Mungkin itu aja cukup ya untuk saudaraku, sahabatku Kanca Jalan-Jalan Desa. Kita sudah eksplor di Gunung Karang, Dusun atau Dukuh Kenanga, Desa Cipeng Pelambitan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Terima kasih sudah mengikuti channel Jalan-Jalan Desa. Kita akan jalan-jalan ke desa yang lainnya. Salam sehat, salam sejahtera. Jangan lupa like, share, dan komen ke medsos teman-teman kalian.